Bila boleh hadir, boleh kita pusatkan tumpuan kita kepada makna yang enam itu, hilanglah jemunya. Hilanglah kekosongan, kerepungan kosong repung di dalam itu. Bahkan jadi penuh hadir, hadir ingat tumpu itu. Bila ada hadir ingat tumpu, disitulah kekuatan manusia. Disitulah kepenuhan hidup manusia itu apabila ada pengisian di dalam itu. Yang mana pengisian itu menghubungkan dia itu dengan Allahu Jalla Jalaluh, dengan pencipta alam itu. Yang mana pengisian itu menghubungkan dia itu dengan apa yang dia nampak pada zahir, dan apa yang dia nampak pada zahir itu terus membawa dia itu perhubungan yang jalin, mesra, yang asal, yang menjadikan segala yang tidak nampak itu. Itu dua perhubungan yang berlaku terus menerus, tidak terhenti, tidak ada hijab. Nampak yang nampak ini terus berhubung dengan yang tidak nampak. Ini salah satu daripada tujuan kita berpuasa. Sa'im itu, imsak itu, tahan diri itu. Ini menahan diri kita daripada tabiat-tabiat kita yang tak baik. Yang 11 bulan kita mengamalkan itu. Apakah tabiat yang tidak baik itu? Yakni kita pandang yang nampak ini tidak berhubung dengan yang tidak nampak itu. Itu tabiat yang tak baik. Puasa ini kita nak tahan sifat itu. Kita nak berhenti perangai itu. Ramadan ini. Sebab Ramadan ini bulan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, untuk kita. Al-Quran itu petunjuk. Maka salah satu daripada petunjuk Al-Quran yang unggul, menjadi teras bagi petunjuk Al-Quran itu, ialah At-Tauhid. Dan setengah daripada makna At-Tauhid, bila kita nampak yang nampak ini, mesti berhubung terus dengan yang tak nampak. Jadi kalau sebulan kita puasa macam itu, sehingga sampai nanti waktu Syawal, sudah habis Ramadan itu, kita dapat hakikat itu. Kita dapat mengalami merasai hakikatul Quran. Bukan puasa itu habis, kita pun habis. Tak mau, itu tak hasil itu. Hasil yang tidak wasil. Hasil mesti wasil. Hasil yang tidak wasil, rugilah.